Halo, ketemu lagi di channel Harga HP. Dan hari ini saya akan memberikan informasi mengenai spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini. Oke, kita mulai dari spesifikasinya. Di sini saya membandingkan antara Xiaomi Redmi Note 9 dan Note 9 Pro. Untuk displaynya, untuk yang versi Pro menggunakan layar 6,53 inci, sedangkan yang Note 9 hanya 6,4 inci. Untuk performanya sama-sama menggunakan hexa-core dengan storage 64 GB, dan untuk kameranya sendiri perbedaannya yaitu kamera utama dari Pro menggunakan kamera 64 MP, sedangkan yang Note biasa hanya 48 MP, dan kamera keduanya 8 MP plus 2 MP plus 2 MP. Dan perbedaan kedua ada pada baterai, di mana baterainya yang untuk Pro 4500 mAh sedangkan yang Note 9 hanya 4100 mAh. Dan untuk sistem operasinya, 9 Pro sudah mengusung Android versi 10, sedangkan Note 9 masih di Android 9. Dan untuk desainnya, untuk resolusinya sama-sama menggunakan 1080x2340 pixel, dengan perbedaan pada kerapatannya. Ini pada Note 9 Pro 3900 ppi, sedangkan Note 9 hanya 4403 ppi. Dan tipe displaynya sama-sama menggunakan IPS LCD. Dan untuk performanya, untuk yang Note 9 Pro menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G, sedangkan untuk Note 9 masih menggunakan Qualcomm Snapdragon 675. Dengan grafik Adreno 618 yang lebih besar dibandingkan dengan Redmi Note 9 yang hanya Adreno 612. Dan untuk RAM, untuk yang Pro sudah menggunakan 6 GB yang cukup besar, sedangkan yang Note 9 masih standar yaitu 4 GB. Dan untuk quick charge itu hanya pada Note 9 Pro. Itu merupakan spesifikasi dari kedua smartphone. Dan untuk harganya, untuk harga di India, Redmi Note 9 Pro dihargai Rp16.000, sedangkan Note 9 Rp11.000. dan jika di kurs menggunakan kurs saat ini, Rp16.000 itu untuk harga, jika diubah ke rupiah, harganya yang untuk Note 9 Pro 3 juta. Sedangkan untuk yang Note 9 11.190 di harga sekitar Rp2.150.000. Sekian informasi mengenai harga dan spesifikasi dari Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro. Terima kasih.